Pentingnya mengungkap kasus temuan ribuan form C1 asal sejumlah wilayah di Jawa Tengah ini, disampaikan Cawapres 02 Sandiaga Uno di Jakarta. Sandi meminta Gakumdu yang tengah menyelidiki kasus ini untuk dapat membongkar apa motif dan siapa yang bermain. Sandi mendesak harus dipastikan bahwa semua laporan yang masuk ke Bawaslu untuk diproses, jangan hanya yang menguntungkan untuk pasangan 01 saja, dan 02 juga diproses agar pemilu yang jujur dan adil bisa terlaksana. Harus dipastikan bahwa semua laporan diproses melalui jalur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jangan hanya yang menguntungkan 01, yang menguntungkan 02 juga, supaya pemilu yang jujur dan adil itu bisa terlaksana dengan baik. Sebelumnya, Bawaslu Kota Jakarta Pusat menemukan kardus berisi ribuan lembar form C1 asal sejumlah wilayah di Jawa Tengah dibawa oleh sebuah mobil di kawasan Menteng. Baito Herlambang, Jakarta, melaporkan untuk CTV Network.